الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين الحمد لله وجه شكر كتاب تركن كادرة الله عز وجل di kesempatan siang hari ini kita bisa belajar bersama dan tema yang akan kita angkat adalah mengapa salatku tidak mengubah akhlakku. Kajian ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Kolbun Salim. Ini tempatnya di mana? Di Bogor ya. Nah. Baik. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa sholat merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan perhatian yang sangat besar untuk ibadah sholat ini. Karena dengan sholat seorang hamba akan bisa menjalin hubungan yang sangat dekat dengan sang penciptanya. Isinya zikir kepada Allah, memuji Allah. Tempat sebuah hadis yang menyebutkan. Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar. Siapa yang salatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka salat itu tidaklah menambah tidaklah menambah status dirinya di hadapan Allah kecuali semakin jauh. Salatnya tidaklah menambah kedudukannya kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. bagaimana status hadis ini? Hadis ini termasuk di antara hadis da'if. Karena ada perawi yang bernama Laith bin Sulaim. Ibnu Hajar berkomentar tentang Laith. Soduk, orangnya jujur. Tetapi riwayat hadisnya muhtalat, ruwet, bercampur baur. Dan itu salah satu di antara sifat perawi yang da'if. Jadi kadang hadis A, redaksinya kecampur dengan hadis B hadis B redaksinya kecampur dengan hadis C sehingga hafalannya itu tidak tidak uh, apa tidak murni tidak jernih ya banyak kecampur-campur antara satu hadis dengan hadis yang lain dan sulit dibedakan sehingga dia ditinggalkan al hakim mengatakan kedaifan perawi yang bernama Laith bin Sulaim ini adalah kedaifan yang disepakati oleh ulama kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis doaif dalam arti kita punya dugaan kuat ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para ulama tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil. Syekh Albani bani rahimahullah mengatakan tentang sanad hadis di atas. Annal hadis la yasihu isnaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis ini tidak sah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu berarti rantai perawi yang menyampaikan hadis itu hingga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Fulan dari Fulan bin Fulan dari A dari B dari C dari sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah rantai perawi ini namanya apa? Sanat. Kata Syalbani, Al Albani sanatnya tidak sahih sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ma sahha min qauli ibni Mas'ud wal Hasan al Basri waruya an Abbas. Tapi sanad yang sahih ini adalah perkataan ibnu Mas'ud, perkataan Hasan al Basri dan diriwayatkan dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang sahih adalah perkataan ibnu Mas'ud, perkataan Hasan al Basri dan diriwayatkan dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berarti di sini statusnya apa? Statusnya adalah hadis maukuf. Hadis mauquf artinya perkataan para sahabat. Terus perkataan para sahabat ini bisa nggak dipakai sebagai dasar. Bisa dijadikan sebagai sumber pelajaran. Tapi kita tidak boleh menyebutnya sebagai sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dia dihukumi sebagai hadis dhaif berarti ya, dugaan kuat ya. Dugaan kuat bukan sabda nabi. Karena bukan sabda nabi sallallahu wasallam, maka kita tidak boleh menisbahkannya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita akan membaca keterangan Al-Qurtubi untuk tafsir ayat di atas. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat yang tadi kita baca sebagai muqaddimah dari kajian ini. Wa aqimis shalah inna tanha 'anil fahsya'i wal munkar ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Bagaimana tafsir Al-Qurtubi? Mohon maaf di sini saya belum menerjemahkan sehingga saya cuma mengkopi dan insya Allah akan saya diktekan untuk kita terjemahkan. Qauluhu Ta'ala firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Yang dimaksud di sini adalah yuridu innas salatal khamsa. Ia yang tukaffiru ma bainaha minadz-dzunub. Maksudnya adalah bahwasanya salat lima waktu itu bisa menjadi kafaroh terhadap perbuatan dosa yang dikerjakan di antara di sela-sela salat ini. Sehingga salat duhur bisa menjadi kafaroh yang dikerjakan antara subuh sampai duhur. Salat asar bisa menjadi kafaroh yang dikerjakan antara duhur sampai asar. Dan begitu seterusnya. Kama qala salam sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aytum, nahran fihi kulla Menurut kalian Kalau ada orang yang memiliki sebuah rumah Di depan rumahnya itu ada sungai Di depan rumahnya ada sungai Dan dalam setiap hari dia mandi sebanyak lima kali Hal yabqa apakah masih ada daki yang nempel di badannya? Ada nggak kotoran yang nempel di badannya? Kalau maka para sahabat mengatakan, la ya darini syai Kalau seperti ini kondisinya nggak bakalan ada kotoran yang nempel di badan orang ini. Kalau kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadzalika Matalus khams seperti itulah perumpamaan sholat lima waktu. yamhullahu bihinnal khataya. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa yang dikerjakan oleh para hamba dengan sholat yang dia kerjakan. Kharajat Tirmidhi, diratkan oleh Tirmidhi dari hadis Abu Hurairah radil anhu. Waqala dan Tirmidhi mengatakan hadisun hasan sahih. Hadis ini statusnya adalah hadis hasan sahih. Taib. Apa yang dimaksud dengan penilaian Hasan Sahih? Hasan Sahih. Jadi status hadis Hasan di atasnya Hasan Sahih. Status hadis yang bisa diterima sebagai dalil ada hadis Hasan. Di atasnya hadis Hasan ada hadis Sahih. Disebut sebagai Hasan Sahih. Sebagian ulama menjelaskan seperti keterangan Ibnu Utsaimin hadis itu adalah hadis yang statusnya di antara ini. Di antara hasan dan sahih. Maka disebut sebagai hadis hasan sahih. Disebut hasan kok kurang tinggi, disebut sahih ketinggian, maka disebutlah hasan sahih. Dan itu istilah yang dimiliki oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Baik. Ini makna yang pertama. Waqala Ibnu Umar dan menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-salatu hunal Qur'an. Yang dimaksud salat dalam ayat ini maknanya adalah Al-Qur'an. Wal makna sehingga makna dari ayat adalah alladzi yutla fis salati yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa anil zina wal ma'asi. Ayat yang dibaca oleh seseorang dalam salat itu isinya melarang orang untuk melakukan perbuatan maksiat, fahsya dan kemungkaran, melarang orang untuk berbuat zina dan maksiat. Sudah? Sehingga menurut Ibnu Umar, beliau memaknai kata salat di sini adalah apa? Al-Qur'an. Beliau memaknai kata salat di sini adalah Al-Qur'an yang dibaca ketika salat. Qultu kata Al-Qurtubi, "Wa minhu al sahih" di antara hadis sahih yang menunjukkan makna bahwasanya salat terkadang bisa dimanai bacaan Al-Qur'an adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi. Hadis ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman. Qasamtus shalah Baini wa bain abdi Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku, aku bagi jadi dua. Dan yang dimaksud salat dalam hadis ini adalah bacaan Al-Fatihah. Yuridu Al-Fatihah. Yang dimaksud salat di sini adalah bacaan Fatihah. Ya. Sehingga Allah taala menyebut bacaan yang dibaca dalam sholat sebagai sholat. Bacaan dalam sholat. Atau saya ulang ya. Bacaan Al-Quran dalam sholat disebut sebagai sholat. Nah. Bacaan Al-Quran dalam sholat disebut sebagai sholat. dalam salat. Disebut apa tadi? Jadi bacaan salatnya itu disebut salat. Allah taala berfirman, qasamtuṣ sholata aku membagi salat. Maksudnya adalah membagi bacaan Al-Fatihah dalam salat. Baik, ini tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Kita lanjutkan. Wa qala Hammad Ibnu Abi Sulaiman dan Hammad bin Abi Sulaiman Wabnu Jurejj wal Kalbi, sementara Hamad bin Abi Sulaiman ibnu Jurej dan al Kalbi, mereka mengatakan, Al Abdu madam fi Salatihi la yati fashaa Seorang hamba ketika dia sedang sholat maka tidak mungkin dia sedang berbuat maksiat. Seorang hamba ketika dia sholat tidak mungkin berbuat maksiat, baik fashaa maupun mungkar. Ay salata artinya bahwasanya salat yang dia kerjakan itu tanha tafiha mencegah dia untuk berbuat maksiat selama dia masih sedang salat. Salat itu mencegah dia berbuat maksiat selama dia sedang mengerjakan salat. Ini tafsir yang disampaikan oleh Hamad bin Abi Sulaiman dan Ibnu Juraij serta Al-Kalbi. Nah, selanjutnya. Qala Ibnu Atiyah. Kata Ibnu Atiyah. Wa ujmatun. Wa mimma rawahu Anas Ibnu Malik. Kata Ibnu Adiyah, Ini tafsir yang aneh. Tafsirnya Hamad bin Sulaiman ini tafsir yang aneh. Karena tafsir ini tidak sejalan dengan hadis Anas bin Malik. Kala beliau bercerita. Karena fatan minal ansar yusallim al nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda Ansor yang ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yada'u syai'an al fawahish wasyariqah illa Raki'bahu. Dan dia termasuk orang yang hobi berbuat maksiat. Perbuatan kecil bahkan mencuri dia kerjakan. Fazukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian beliau mengatakan Inna salata Salat yang dia kerjakan akan mencegah perbuatannya itu. Lalu kata Anas, falam antaba wa saluhat Tidak berlangsung lama, pemuda itu pun bertobat dan kondisinya menjadi baik. Fakala Rasulullah SAW, kemudian setelah Nabi SAW mendapatkan laporan demikian, beliau mengatakan, Alam akullakum, Bukankah kemarin sudah saya sampaikan kepada kalian keadaannya pasti akan seperti itu? Keadaannya pasti akan seperti itu, yaitu bahwasanya uh, solat yang dia kerjakan akan mencegah dirinya dari perbuatan al fasyah dan perbuatan pencurian. Wafil ayat di takwilun dan ayat ini ada takwil yang ketiga. wa huwa alladhi tadahu almuhakkikun takwil ini yang dipilih oleh para ulama ahli tahqiq ulama peneliti wa qala bihil masyayikhatul sufiyyah dan ini yang dipilih oleh para guru-guru sufi wa dzakarahu almufassirun dan yang dipilih oleh para ahli tafsir faqila mereka mengatakan aqimis salata innas salata tanhanil fahsya'i wal munkar Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah wal bi Apabila dia itu selalu menjaga salat dan melaksanakan seluruh hak salat. Dia jaga syarat dan rukunnya, wajibnya, dia jaga sunah-sunahnya sehingga al qiyam bi Dia itu betul-betul salatnya secara maksimal dia perhatikan semua batasan-batasan sholat. Itulah sholat yang berkualitas, yang bisa menyebabkan perubahan akhlak pada diri seorang hamba. Thumma akhbara hukman minhu bi anna salata tanha wa mumtasi wa anil fahsya wal munkar وذلك لما فيه من تلاوة القرآن الْمُشتَمِلِ عَلَى <الْمَوْئِذَة> Kemudian Allah Ta'ala memberitakan bahwa hukum terhadap sholat itu bisa menyebabkan pelakunya, orang yang melaksanakannya, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, karena dalam sholat ada tilawatul Quran yang isinya adalah nasihat. Baik, sekarang coba kita simpulkan ya. Kita akan menyimpulkan apa makna kalimat salat. Salat bisa mencegah perbuatan apa tadi? Kecil dan mungkar. Saya tadi sudah memberikan penjelasan ya tentang yang dimaksud dengan al-fahsyah adalah perbuatan maksiat yang Dilakukan baik terang-terangan maupun tersembunyi, sedangkan mungkar adalah perbuatan maksiat yang dilakukan terang-terangan. Baik apa makna solat, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pendapat pertama mengatakan, makna solat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah ibadah solat itu. Ibadah solat itu menghalangi orang. menghalangi pelaksananya ibadah salat itu menghalangi pelaksananya untuk melakukan perbuatan maksiat artinya gimana kalau orang sedang salat kan dia nggak bisa maksiat Oh dia sedang salat betul ya Misalnya ada wanita yang dia nggak pakai jilbab Ketika sholat apakah dia copot jilbab? Enggak, dia pasti akan pakai jilbab Ada orang yang dia suka berbohong Ketika sholat apakah dia masih berbohong? Tidak Ada orang yang suka berbuat maksiat yang lainnya Saat dia sholat apakah dia berbuat maksiat itu? Tidak Kenapa? Dia sedang sholat Sehingga dengan gerakan-gerakan sholat Dan bacaan yang dia lakukan ketika sholat itu Menghalangi dia berbuat maksiat karena saat dia sholat, dia tidak berbuat maksiat. Ini makna yang pertama. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada orang misalnya, dia main musik. Nonton bola sambil main musik. Lalu tiba-tiba terdengar adhan. Terdengar adhan. Kemudian dia hentikan musik itu, dia wudhu sholat. Baik, apa yang terjadi? salat yang dia kerjakan menghalangi orang ini untuk bermain musik. Untuk bermain atau untuk melakukan perbuatan maksiat. Ada orang misalnya dia remaja pacaran. Begitu datang waktu salat dia minggir. Cari masjid, minggir, kemudian dia wudhu, salat Saat dia sholat dalam kondisi ini, dia masih pacaran enggak? Tidak, kenapa? Dia sholat Saat dia sholat dia nggak pacaran Yang lelaki di depan, yang perempuan di belakang Dan rame banyak orang Dan itu makna yang pertama Ibadah sholat menghalangi pelaksananya Melakukan perbuatan keji dan mungkar Perbuatan maksiat saat sholat Berarti berdasarkan makna ini Berdasarkan makna ini semua sholat manusia pasti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kan tidak ada orang sholat kok sambil nonton gambar yang nggak bener kan tidak ada. Orang sholat sambil ngapusi sambil nipu kan tidak ada. Orang sholat tapi masih pacaran kan tidak ada. Orang sholat tapi dia menggunjing orang lain ya batal sholatnya. Di tengah dia sholat tercegah perbuatan maksiat yang barangkali sedang dia lakukan sebelum sholat. Yang barangkali barusan dia lakukan sebelum sebelum sholat. Baik. Dan ini adalah tafsir yang disampaikan oleh beberapa ulama tabiin. Tadi yang disebutkan di sini ada Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnu Juraj, dan Al Kalbi. Hamad bin Abi Sulaiman, Ibnu Juraj, dan Al-Kalbi. Ini tafsir Hamad bin Sulaiman. Ini para ahli tafsir ya, namun eh, bukan sahabat. Kemudian tafsir Ibnu Juraj. Dan tafsir Al-Kalbi Ini makna yang pertama. Makna yang kedua arti dari salat di situ adalah bacaan Al-Qur'an dalam salat. Salat yang dimaksud adalah bacaan Al-Qur'an dalam salat. Sehingga pada saat orang itu sholat, dia membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, membaca Al-Quran. Dan ayat-ayat Allah itu berisi tentang perintah dan larangan. Yang perintah dan larangan itu ada perintah untuk melakukan kewajiban dan larangan untuk berbuat maksiat. Maka makna inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar adalah bacaan Al-Quran yang kalian baca ketika salat itu isinya larangan untuk berbuat keji dan mungkar. Menurut tafsir yang kedua ini, bahwasanya bacaan Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu isinya ya, melarang orang, isinya melarang orang untuk berbuat keji dan mungkar berbuat maksiat gitu aja ya. Baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Karena tidak ada bacaan Al-Quran yang berisi ajakan untuk maksiat. Semua bacaan Quran pasti berisi larangan untuk berbuat maksiat. Terlepas dari orangnya itu nanti akan melakukan maksiat ataukah tidak. Terlepas dari orangnya itu mau ngikut Al-Quran atau, atau tidak. Paham ya? Baik, saya kasih permisalan seperti ini: majelis ilmu yang diselenggarakan oleh ustadz Fulan itu bisa bikin orang tobat. Majelis ilmu yang diselenggarakan oleh ustadz Fulan itu bikin orang tobat. Kalimat itu maksudnya adalah materi yang disampaikan oleh sang ustadz di majelis ilmunya. Kalau diperhatikan dengan baik, dia bisa membuat orang itu tobat meskipun ada juga jamaah yang ikut hadir di majelis ilmu itu, tapi dia nggak taubat. Al-Quran ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, terus kenapa ada orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena dia nggak paham. Tapi Al-Qurannya mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Terlepas dari pembacanya apakah mau ikut, mau taat ataukah tidak. Ya, dipahami insya Allah ya tafsir yang kedua ini. Jadi tafsir yang kedua yang dimaksud inna salatatan hanil fashai wal munkar makna salat di situ adalah bacaan Al-Quran dalam salat itu isinya larangan untuk berbuat maksiat. Nah. Dan ini merupakan tafsir Ibnu Umar. Ini merupakan tafsir Ibnu Umar sehingga muncul pertanyaan begini ada orang yang rajin sholat kenapa kok akhlaknya masih jahat perbuatannya masih jahat padahal katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dengan dua tafsir ini akan terjawab baik perhatikan tafsir yang pertama ketika orang itu sedang sholat apakah dia bermaksiat tidak orang sedang sholat alhamdulillah berarti sholat yang dia kerjakan menghalangi dia berbuat maksiat Allah tidak dusta yang kedua, apa yang dia baca ketika surat? Dia baca Fatihah dan surat. Isinya apa? Fatihah dan surat itu. Oh, isinya mengajak kita untuk memohon hidayah. hidayah uh, apa memohon hidayah? Sebagaimana hidayahnya orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, sahabat, dan para syuhada, dan juga kita memohon pelindungan dari akhlak buruk yang dimiliki oleh orang Yahudi. ghairil magdubi alaihim dan akhlak buruk yang dimiliki oleh orang Nasrani. Lalu saat kita membaca Al-Fatihah, berarti isi dari Al-Fatihah di situ adalah larangan untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terlepas dari orang yang membacanya itu, apakah nanti mau nurut ataukah tidak. Bisa jadi yang membaca itu ikut nurut. Bisa jadi ada yang orang membacanya dia nggak paham sama sekali sehingga dia melanggar. Dan ada yang paham tapi dia tidak mau melaksanakan. Ini tafsir dari Ibnu Umar. Sehingga menurut Ibnu Umar, sholat betul bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar karena yang dia baca itu isinya adalah isinya adalah mau ya. pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melarang perbuatan maksiat. Ini tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga. Makna sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah ibadah salat yang berkualitas bisa mengubah karakter. Ibadah salat yang berkualitas bisa mengubah Kepribadian Bisa mengubah kepribadian Bisa mengubah akhlak ya. Sehingga orang akan menjadi Lebih baik Apabila sholat yang dia kerjakan adalah Sholat yang berkualitas Akhlaknya akan lebih baik Praktek sehari-hari dia Akan lebih baik dan seterusnya ada dan tafsir yang ketiga ini adalah tafsir e, jumhur ulama plus tokoh sufi. Para tokoh sufi juga mengambil tafsir seperti ini. Bahwa yang dimaksud inna salatatan hanil fahsya wal mungkar adalah salat yang berkualitas itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah. Kemudian ada satu makna lagi, ada satu makna lagi yang keempat, yang keempat, yang dimaksud solat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maknanya adalah solat bisa menjadi penghapus atau kafaroh. Sholat bisa menjadi kafaroh perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Sehingga ketika orang itu sholat, maka sholat yang diterima jadi kafaroh untuk dosanya. Yang dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat ini. Antara sholat sebelumnya dengan sholat ini. Sehingga ketika dia sholat duhur, maka sholat duhur yang dikerjakan menjadi kafaroh dosanya untuk perbuatan maksiat antara subuh sampai duhur. Ketika dia sholat asar juga seperti itu. Jadi kafaro untuk perbuatan maksiat antara duhur sampai asar. Dan demikian seterusnya. Maka sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya adalah sholat bisa menjadi kafaro terhadap dosa orang tersebut. Sehingga tercegahlah dosa itu untuk tidak dihisap oleh Allah Subhanahu Taala. Karena sudah diberi kafaro dengan apa? Melaksanakan sholat lima waktu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ini empat tafsir yang perlu kita perhatikan terkait makna. Inna sholata anil fahsyai wal mungkar. Katanya sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran dan perbuatan yang keji. Buktinya mana? Nah, kita tunjukkan. Bukti satu, bukti dua. Sebagian ahli tafsir memaknai ketika orang itu sedang salat maka dia nggak bisa berbuat maksiat sehingga sholat itu menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Tafsir yang kedua adalah ayat ini tidak salah karena makna sholat di situ adalah bacaan Quran dan bacaan Qurannya isinya larangan untuk berbuat maksiat. Tafsir yang ketiga ini berbicara tentang perubahan. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar apabila Orangnya mengerjakannya dengan berkualitas, memperhatikan syaratnya, rukun, wajibnya, dan seterusnya. Ketika uh, sholatnya berkualitas, maka akan bisa mengubah kepribadian atau akhlaknya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang ketiga adalah yang dimaksud sholat bisa mencegah dari perbuatan kecil dan mungkar. Maksudnya adalah sholat bisa dijadikan sebagai kafaroh untuk dosanya, sebagaimana sabda Nabi saw. Kalau ada beliau membuat perumpamaan, kalau ada sungai di depan rumah kita dan kita mandi sebanyak lima kali, apakah masih tersisa kotoran? Jawab para sahabat tidak. Maka demikian pula orang yang sholat lima waktu. Masya Allah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kulla badanil musalli. Ibadah salat itu mengaktifkan semua fisik orang yang mengerjakannya. Sehingga apabila orang yang salat itu sudah berada di mihrab tempat salatnya, dia khusyuk dan dia tunduk kepada robnya nah. Dan dia tahu bahasanya dia akan bahasanya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia pasang kesadaran, saya salat sedang menghadap Allah taala. Wa annahu muttali'un alaihi wa yarahu. Allah melihatnya. Saluhat lidzalika nafsuhu wa tadhallalat. Maka jiwanya akan menjadi tenang, jiwanya menjadi tunduk. Wa khamaraha irtiqabu Irtiqabullahi azza wajalla wa dhaharat ala jawarihi haibatuhu. Dia merasa sangat diawasi oleh Allah sehingga dia khusyuk dan itu tergambar dari gerakan fisiknya. Sehingga saat dia salat anteng banget, fokus bahkan bisa nangis. Lam yakad yafturu min dhalika hatta tudillahu salatun ukhra yarji'u biha ila afdali halatin. dan ternyata ini nggak putus-putus sampai masuk sholat berikutnya yarjiu halatin sehingga dia mendapatkan keadaan yang terbaik itulah makna hadis bahwasanya sholat mukmin hakada yang bagi antakuna selayaknya seperti ini Tayyib. Sehingga di sini Al-Qurtubi Hendak menjelaskan, orang kalau mau khusyuk, maka dia harus menyadari kalau dia sedang berada di hadapan Allah. Allah menyaksikannya, Allah melihatnya, sehingga kalau orang ini sadar Allah berada di hadapannya, Allah melihat lahir batin, maka dia akan khusyuk dan merenungkan bahasanya saya nggak boleh tolah toleh karena sedang menghadap Allah Taala. La terlebih in ashara nafsahu anna rubama yakunu akhir amalihi. Terlebih apabila orang itu merasa bahasanya adalah amal yang terakhirnya. Salat ini adalah amal telah terakhirnya. Wahada ablagu fil ya, Maka ini akan lebih kuat lagi tujuannya wa atamma fil dan akan lebih mengejar target fa innal mauta laysa lahu sinnun mahdud karena kematian itu tidak ada batas waktunya bisa jadi dia masih muda tapi mati ada yang tua enggak mati-mati wala zamanun -mati. makhsus tidak ada waktu khusus tidak ada sakit khusus wa hadza mimma la dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini Artinya Al-Qurtubi wallahu alam menyebutkan kalau orang itu sholat sambil menghadirkan perasaan, ini kayaknya sholat terakhir bagi saya. Maka dia akan berusaha untuk khusus secara maksimal. Dia akan berusaha untuk khusyuk secara maksimal. Karena dia tadi membayangkan andekan ini adalah sholat terakhir saya. Kemudian setelah itu ketika dia merasa bahwasanya ini adalah sholat yang terakhir Maka dia akan berusaha jangan sampai sholat ini hilang nilai Atau tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu Taala. Karena itu salah satu di antara riwayat yang menyebutkan bagaimana cara Nabi SAW merapikan sof ya, Bagaimana cara Nabi SAW merapikan sof sebelum sholat Beliau kadang mengatakan Sallu Salata Muwaddi'in Sallu Salata Muwaddi Salatlah kalian sebagaimana Salatnya orang yang sebentar lagi mau mati Itu akan sangat khusyuk Wasallu Salata Muwaddi Salatlah kalian sebagaimana Salatnya orang yang dalam kondisi Sakaratul Maw atau orang yang yakin sebentar lagi akan dia mati. Dia akan mati. Waruwiya an ba'di salaf. Sebagian ulama salaf menyebutkan. Annahu kana idha qama ila salati irta'ada wasfarra launuhu. Sebagian ulama salaf ketika dia mau memulai salat, dia itu gemeteran. Dan mukanya pucat. Fakul lima fi dhalika. Lalu dia diajak, dia ditanya. Fakala inni waqifun baina yadillah. Aku sedang menghadap Allah Ta'ala. Wahukkali hadha ma'amuluki dunia. Dan aku layak melakukan ini kepada raja dunia. Wa kaifa ma'amalikil muluk. Maka bagaimana lagi dengan rajanya sang raja. Fahadihi sholatun tanha wala buddha anil fahsyai wal mungkar. Maka salat seperti ini pasti bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, artinya wallahu taala alam. Kata ulama salaf ini, beliau ketika mau sholat mukanya pucat. Kenapa? Saya sedang sebentar lagi saya akan menghadap Allah Taala. Ya. Kita kalau diminta untuk menghadap pejabat yang tinggi, sangat tinggi, misalnya dipanggil menteri, suruh menghadap, mungkin kita akan berusaha untuk jaim banget, jaga image, gerakannya diatur, ucapannya diatur dan seterusnya. Wa man kanat salatuhu dairatun haulal ijza. Tapi siapa yang salat namun yang dia pikirkan adalah yang penting sah. Dairatan haulal ijza. Yang dalam pikirannya adalah yang penting sah. La khushu'a fiha wa la tadhakkara wa la tadhkura wa la fadha'ila. Dia enggak khusyuk, dan dia tidak uh, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala wala fadailah dan tidak ada keutamaan yang lain ka seperti salatnya kita pada umumnya fatil kata truku sahibahu min manzilatihi haitsu kana fa in kana ala tariqati ma'asin tubiduhu min Allah taala ya tarakathu salatu yatamada ala bu'dihi Seperti sholat kita pada umumnya yang kita sholat tapi yang kita pikirkan adalah yang penting pokoknya mengurangkan kewajiban. Tidak ada semangat untuk berpikir kepada Allah, tidak ada semangat untuk bermunajat dengan Allah. Ya. Maka sholat seperti ini sebaiknya ditinggal. Artinya dia harus berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Wallahu alam Tayyib. Jadi di sini jamaah kita sedang membahas seperti apa sih pengaruh solat pada amal seorang hamba. Bukankah ada ayat yang mengatakan Inna salatatan hanil fahsya'i wal munkar. Nah banyak orang yang merasa sanksi. Banyak orang solat tapi perbuatannya masih seperti itu. Dengan melihat tafsir ini maka kita bisa menjadi yakin Allah tidak pernah salah. Allah tidak keliru dalam memberikan keterangan. Namun makna yang benar, sholat itu menghalangi pelaksananya dari perbuatan maksiat adalah ketika dia sedang sholat, dia tidak sedang berbuat maksiat. Atau bacaan sholat itu isinya larangan untuk berbuat maksiat. Meskipun bisa jadi orang yang membacanya tidak mau nurut terhadap apa yang dibaca dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana cara sholat yang bisa khusyuk? Ini tidak kita bahas di kesempatan kali ini karena bagaimana cara sholat khusyuk sudah beberapa kali kita bahas dalam kajian bedah buku tafsir sholat juga di beberapa kajian daerah tentang bagaimana cara sholat khusyuk. Namun kita sepakat bahwasanya sholat khusyuk itulah yang akan bisa menyebabkan sholatnya seorang hamba akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa Terima kasih Pak Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kalau ada yang resen, saya baca dulu ya. Sebentar saya, tabut. Pak Ustaz, ingin bertanya bagaimana cara agar giat untuk mengerjakan sholat dan nggak males-males dalam mengerjakan. Masya Allah. Ya rajin gitu Pak. Nah. Bagaimana biar kita rajin untuk sholat? Kadang begini ya, orang itu rajin melakukan sesuatu karena dia punya kepentingan. Kita secara umum malas berolahraga. Ya. Ya, pak ya. Nah, tapi pada kondisi tertentu ada ibu-ibu yang rajin berolahraga. Kenapa sih dia rajin berolahraga? Nah, setelah ditelusuri, oh ternyata mau menurunkan berat badan. Sehingga dia punya target, pokoknya beratnya harus sekian. Lalu dia olahraga. Ada juga yang dia eh, rajin olahraga karena komunitasnya. Ada yang dia rajin olahraga karena pingin jantungnya sehat. Ada banyak faktor. Baik. Tapi semua itu rata-rata tujuannya dunia. Sekarang kalau saya ingin sholat, biar saya rajin sholat caranya gimana? Ada sebagian orang yang menggunakan pendekatan dunia. Kenapa dia rajin sholat? Karena dia teringat anaknya. Kalau dalam bahasa Jawa kan, dalam masyarakat Jawa ada istilah mosoni anake. Biar karir anaknya itu bagus, biar ujian anaknya itu berhasil sukses, maka orang tuanya harus tirakat. Sehingga ibunya puasa, tapi dengan harapan anaknya sukses. Praktek seperti ini berarti dia menggunakan amal akhirat dalam rangka untuk mencari dunia. Ada juga orang yang rajin salat dengan harapan agar nanti karirnya semakin sukses, karirnya semakin bagus, dagangannya laris, ya. kemudian apalagi e, rizkinya lancar, jodohnya lancar dan seterusnya. Lalu dia rajin sholat. Ini orang yang melakukan ibadah dengan rajin, tapi motivasinya dunia. Nah, yang seperti ini tidak kita inginkan. Ya. Ada orang yang punya utang, kemudian berharap utangnya cepat lunas. Selalu dia rajin tahajud. Dengan harapan semoga utangnya cepat lunas, tapi praktek seperti ini berarti dia melakukan ibadah dengan tujuan dunia. Terus, bagaimana caranya agar motivasi itu benar? Karena kita sedang melakukan ibadah yang nilainya besar, baik barangkali bisa dijadikan sebagai uh, apa ya? Ini kita sharing pengalaman saja, ya. Um, ada buku yang ditulis oleh Syah al Albani rahimahullah. Buku itu berjudul Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku inilah yang menginisiasi saya untuk tertarik belajar Islam dengan benar. Dulunya eh, saya suka membaca orang-orang liberal, tulisan-tulisan orang liberal. Tulisan -tulisan orang liberal. Ya, tidak perlu saya sebut nama ya. Baik liberal di Indonesia maupun liberal luar negeri. Saya senang baca itu. Dan itu SMA sampai kuliah semester 1, semester 2 ya. Kemudian ada salah satu teman saya, dia punya buku, cetakan lama, cetakan sudah lama ini. Sifat salat Nabi belum cetakan yang baru cetakan yang baru yang media hidayah itu yang lebih bagus ini cetakan lama jadi kertasnya kurang bagus tulisannya juga kurang bagus ketika saya baca buku itu saya tertarik saya ingin tahu kayak gimana sih cara sholat yang benar setiap gerakan dalam sholat dalam penjelasan buku itu selalu disertai dengan dalil cara takbiratul ikhram yang sesuai sunnah seperti ini cara rukuk yang sesuai sunnah seperti ini cara iktidal yang sesuai sunnah seperti ini disebutkan dengan dalil-dalilnya sehingga saya merasa baru kali ini saya dapat buku kayak gini menjelaskan bagaimana cara sholat lengkap dengan dalil akhirnya saya baca buku itu sampai selesai kurang lebih tiga atau 4 hari buku itu selesai saya baca buku sifat sholat Nabi SAW kan berapa Enggak enggak berapa tebal ya mungkin sekitar 200 halaman ya. Pokoknya harus saya pahami semuanya. Sejak saat itu saya jadi senang sholat. Kenapa? Ada keinginan untuk mempraktekkan apa yang dibaca. Oh, di sini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi melakukan takbiratul ikhram dengan cara a. Beliau mendahulukan kalimat Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Ketika sholat saya praktekkan Allahu Akbar Lalu baca lagi. Itu eh tentu bacanya setelah sholat ya, bukan di tengah sholat. Nabi SAW kadang uh, mengangkat tangan dulu, baru baca Allahu Akbar. Dalam sholat saya praktekan. Allahu Akbar. Lalu beliau juga mengajarkan doa iftitah. Yang doa iftitah ini tidak pernah saya baca. Tapi riwayatnya sahih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Wa tabarakasmuka ta'ala jadduka wa Kemudian ketika sholat saya ingin mempraktekkan itu. Lalu ketika sholat saya membaca doa iftitah itu. Demikian pula ketika posisi ruko, posisi iktidal, posisi sujud. Yang benar itu kayak gimana? Kita sesuaikan dengan apa yang disebutkan dalam dalil. Jadi buku itu menjadi motivasi bagi saya. Saya mau menyesuaikan sholat saya sesuai dalil agar persis seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu bisa membuat orang kecanduan untuk sholat. Masya Allah, ngefek ternyata. Dan sejak saat itu saya jadi mulai tertarik untuk membaca hadis yang saya baca Riyadus Salihin. Ya. Kemudian tertarik untuk bergabung dengan kajian lebih serius dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada saya bisa membaca kitab gundul ya bisa membaca kitab gundul sehingga ngerti ini dibaca a i u ya ini dibaca fathah ini dibaca dhamma ini dibaca kasrah ngerti dan bisa menerjemahkan itu anugerah yang luar biasa ya. dan awalnya adalah ketertarikan untuk belajar bagaimana cara sholat yang benar Tayyip, barangkali nanti bisa dicoba Bapak Ibu bisa membaca buku sifat sholat Nabi SAW. Dan di buku saya yang berjudul Tafsir Sholat juga saya sebutkan ya. Tentang tata cara gerakan-gerakan yang sesuai sunnah. Yang itu sebagian besar ringkasan dari sifat sholat Nabi SAW. Cara angkat tangan yang benar kayak gimana. ya Kemudian cara sedekap yang benar baik, seperti apa. Juga ada khilaf dari para ulama. Atau ketika di situ ada beberapa Macam bacaan kami sebutkan semuanya, sehingga kalau orang mau mempraktekkan itu, insya Allah sholatnya sudah sesuai sunnah. Dan bagi orang yang punya ketertarikan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dengan membaca buku seperti ini akan membuat dia jadi kecanduan untuk sholat. Ini kita berbagi pengalaman saja, semoga efek sampingnya sama ya. Ya, Anda baca buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi karya Syekh albani atau buku tafsir salat, kemudian setelah itu pingin untuk rajin salat dan sampai ada keinginan untuk terus mendalami ilmu agama. Ya. Semoga nanti Allah anugerahkan uh, kebaikan yang banyak baik kita. Wallahu alam. Amin, Allah, amin. Saya sudah baca buku Pak Ustaz yang tataur bacaan solat alhamdulillah sangat membantu. Syukran Pak Ustaz. Alhamdulillah. pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Claudia, silakan Ibu. Ibu yang sedang raise hand, Ibu Claudia. Silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Saya pernah menegur seseorang uh, dia masih merokok. Saya bilang e, bukan kita, akhlak kita. Dia sholat, tapi masih suka rokok gitu, Pak Ustadz. Terus saya bilang itu kan gak baik, itu mengotori tubuh kita, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, udah lu belajar aja yang bener, belajar ilmu Islam aja dulu, jangan ngasihatin orang. Seperti itu, Pak Ustadz, apakah saya salah menegur seseorang itu? kan itu buat kebaikan dia sebenarnya ya pak ustadz gitu apakah saya salah menegurnya apa saya so kepo tapi saya dibilangnya kepo gitu pak ustadz baik khawatir nggak saya menegur teman gitu yang uh, muslim dari lahir gitu saya bilang uh, jangan ngerokok. kamu kan sholat kalau bisa berhenti buat apa uh, sholat juga Tapi kamu masih mengotori badan kamu dengan merokok Aku bilang begitu Terus dia malah nge ngejawab saya Udah belajar aja dulu Islam yang benar Malah dia membalik saya seperti itu Pak Ustadz Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Semoga Ibu dikasih kesabaran oleh Allah Untuk selalu mengingatkan orang-orang yang Berbuat keliru dan salah di sekitar Ibu ya jadi praktek yang ibu lakukan, insya Allah sudah sangat tepat, yaitu mengingatkan orang yang bersalah. Dan kita tahu bahwasanya rokok ini uh, atau merokok adalah perbuatan yang salah. Misalnya kita tidak berbicara masalah aturan agama, baca saja di bungkus rokok itu. Ada nggak saran dari dokter atau pemerintah yang menganjurkan untuk merokok? Kalau bisa merokok tiga kali sehari. Ada kayak gitu Yang ada apa? Rokok membunuhmu Apalagi Rokok bisa menyebabkan ini, Saya tidak tahu orang ini bisa baca atau tidak Dia beli itu Ada peringatan yang demikian Dan dia tetap Mengkonsumsinya Makanya Masalah rokok bagi saya nggak perlu diperdebatkan Rokok itu sudah sudah final debatnya antara al-haq dan al-batil sudah final, sudah sangat jelas perbedaannya. Sehingga rokok tidak perlu diberdebatkan, tinggal masalah orang itu dapat hidayah atau tidak. Makanya kalau ada orang yang masih membela rokok, udah lah pak, nggak usah debat masalah rokok. Antara al-haq dengan yang batil sudah begitu jelas. Sudah tinggal bapak mau dapat hidayah atau tidak. Maka saya bisa katakan orang yang merokok dia yang belum dapat hidayah. Mau pakai penjelasan apa lagi? Mau penjelasan sisi syar'i i? sudah terlalu banyak dalil yang yang bisa menyalahkan perbuatan orang yang merokok. Mau penjelasan dari sisi medis ada nggak pembela? Ada penelitian yang bisa membela praktek merokok? Sudah tidak ada. Mau pakai penjelasan apa lagi? Mau penjelasan logika? Logikanya siapa yang mau kita pakai untuk membela rokok? Jadi kalau kita bicara debat rokok itu sudah final. Bainal haq wal batil sangat jelas. Tinggal selanjutnya orang ini dapat hidayah atau tidak. Tayim. Kemudian uh, pernyataan yang dia sampaikan ini berbahaya ya. Karena dia menyampaikan seperti itu seolah-olah kalau kamu belajar agama dan nanti semakin banyak ilmu yang kau miliki, maka nanti kau akan jadi tahu kalau rokok itu boleh mana ada kesimpulan seperti itu. Dan kadang kalimat seperti itu diungkapkan oleh seseorang hanya untuk menutupi kemaksiatannya. Kamu ini masih orang bodoh, gak usah ingkarul mungkar. Ini perbuatan yang salah. Karena kita tahu praktek seperti ini keliru, merokok itu keliru. Dan ibu juga paham, saya sudah punya ilmunya, merokok ini haram. Ada banyak dalil. Nabi SAW mengatakan, La wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Merokok itu membahayakan siapa? Diri sendiri dan orang lain. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khomer. Dan Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, Ka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma kabirun wa nas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi katakanlah pada khamar dan judi itu ada dosa besar dan ada sisi manfaatnya wa ismuhuma min naf'ihima tapi dosanya lebih gede daripada manfaatnya baik saya mengakui rokok ada manfaatnya manfaat apa manfaat ekonomi sama seperti khamar ada manfaatnya manfaat ekonomi jadi pada waktu khamar itu diharamkan pertimbangannya pertimbangan ekonomi karena Homer ini termasuk salah satu di antara komoditas ekspor penduduk Madinah yang bisa dikirim ke Syam, ke Yaman, sehingga kurma yang basi, ya, yang nggak bisa dimakan, maka kurma itu difermentasi. Jadilah Homer dikirim ke Syam, jadi duit. Dan banyak para sahabat yang melakukan seperti ini, seperti Tolha bin Ubaidillah, suaminya Ummu Sulaim bapak tirinya Anas bin Malik. Beliau termasuk salah satu yang pernah bisnis Homer. Dan mereka kaya dari hasil itu. Ketika Homer diharamkan, Nabi SAW perintahkan buang semuanya. Padahal itu kalau diuangkan ya jadi banyak. Sehingga ada sisi apa? Manfaat. Apa manfaatnya? Manfaat ekonomi. Sesuatu yang nggak laku, kurma yang nggak laku itu kalau difermentasi, nanti bisa menjadi minuman yang punya nilai ekonomi. Tapi nilai ekonomi ini tidak diperhitungkan sebab sisi dosanya lebih besar. Maka Allah katakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada sisi manfaatnya. Rokok juga demikian. Kita tidak memungkiri ada sisi manfaatnya. Manfaat ekonomi. Wa ismuhuma akbaru min Tapi dampak buruknya lebih gede daripada sisi manfaat ekonominya. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan haramnya rokok. Tayib Terus dengan dalil apa lagi yang bisa mereka gunakan untuk mempertahankan rokok? Lupa merokok itu kan katanya bikin awet muda. Ah, iya, karena belum tua sudah mati. <laughs> rokok itu bisa mengamankan rumah dari maling. Awatu nyekil tiap malam jadi malingnya takut untuk masuk. Sehingga alasan-alasan seperti ini mereka sudah nggak punya lagi peluang untuk membenarkan itu. Tapi kadang ada orang yang diingatkan terus dia ngomong seperti itu dan itu sebenarnya kalimat yang berbahaya. Kalau dia ngaku salah dan keliru ya sebaiknya dia sampaikan oh ya mohon maaf saya salah. Kalau dia minta maaf, dia menyampaikan seperti itu kan berarti dia mengakui kesalahannya. Tapi justru dia membela maksiatnya. Nah, wallahu alam. Insya Allah sikap ibu sudah benar ya. Silakan dilanjutkan. Kalau ketemu dia ngerokok lagi, sampaikan lagi. Kamu kan sholat, kenapa kok ngerokok? Ini, wallahu alam. Nah. selanjutnya saya bacakan pertanyaan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Sebentar Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Ada anggota keluarga yang sudah mengamalkan sholat fardu dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Namun sering kata-kata beliau itu menyakitkan dan didengarnya itu nggak enak. Hmm. Bagaimana cara yang hikmah untuk merubah hal tersebut? Masalah. Tampaknya sih beliau itu nggak nyadari kalau kata-kata beliau itu menyakitkan. Karena jika memberi masukan secara langsung, pastilah yang bersangkutan itu tersinggung, Pak. Jadi, apakah cukup dengan mendoakan saja? Atau adakah doa khusus untuk mendoakan hal-hal seperti ini? Nah, ada sebuah hadis yang bisa kita bacakan barangkali hadis ini bermanfaat baginya. Nanti bisa di-share hadis ini ya ke beliau. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rajulun ada orang yang lapor kepada Nabi Wasallam, Ya Rasulullah, inna fulana yudhkaru min kathrati salatihah wa sadaqatihah wa siyamiha. Ya Rasulullah, ibu fulana, ibu A itu, beliau itu rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa. annaha tu'zi annaha tu'zi Namun sayangnya orang ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wanita itu tidak bisa menyakiti orang lain dengan tangannya. Mau mukul, ya, pukulan yang halus. Nggak kena ya. Tapi Masya Allah, lisannya ini bisa nembus dinding. Lisannya bahkan bisa nembus waktu. Mencela orang yang sudah mati. Ya. Makanya kata Nabi SAW. Innal mar'ata dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok. Wa'a'wajuddila. Wa dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah. A'laha. Yang paling atas. Tulang rusuk kan begini ya semakin ke bawah makin lurus ya. Semakin ke bawah makin lurus dia. Yang paling bengkok paling atas. Apa yang dimaksud tulang rusuk yang paling bengkok paling atas mengisyaratkan bahwa dari sekian potensi maksiat yang di, yang dimiliki oleh oleh seorang wanita yang paling bengkok mulutnya yang ada di atas. Yang paling bengkok adalah bagian lisannya. Kala kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hia finar wanita seperti ini di neraka. kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, inna fulana, ya Rasulullah, inna fulani yuzkaru min wa wa Ya Rasulullah ada ibu B, puasanya biasa saja, solatnya biasa saja, sedekahnya juga biasa saja, wa innaha tatasaddaqu bil athwari min aqid ya. beliau biasa sedekah dengan potongan-potongan keju wala tu'dhi jiranaha bil tapi dia enggak suka menyakiti hati tetangganya tidak suka menyakiti hati orang lain qala jawab nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wanita seperti ini di surga Masya Allah ya jadi uh, Aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang itu juga bisa menentukan nilai baik dan buruknya penilaian syariat terhadap dirinya, bisa menentukan baik dan buruknya penilaian syariat terhadap dirinya. Sehingga orang yang gagal bersosial, meskipun bisa jadi dia sukses dalam beramal, dinilai oleh Nabi SAW, ini orang ini jahat, dia berat dapat neraka. Orang yang sukses bersosial. Namun, bisa jadi amalnya kurang, dinilai oleh Nabi SAW, Wasallam orang ini baik dan berat dapat surga." Baik. Kemudian, kalau kita ditanya, "Lalu, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan saudara saya ini?" Karena kalau disampaikan, kadang dia tersinggung. Ya, gimana lagi kalau nggak disampaikan, dia nggak tahu, dia nggak sadar, dan efek samping ketika kita menyampaikan. Yang mendengar bisa jadi tersinggung. Yang mendengar bisa jadi tersinggung. Nah mungkin sebagai cara yang eh, agak lebih lembut ya, Anda kasih video atau potongan ceramah dari seorang ustadz yang berbicara tentang masalah bahaya menyakiti orang lain dengan lisannya. Mungkin hadis ini juga bisa dibawakan, ya. Atau barangkali potongan video saat ini, ini direkam nggak? Direkam ya, nanti bisa cari di ANB channel, terus dipotong, kirimkan ke beliau. Plus pertanyaannya, barangkali nah, juga merasa, "Oh, berarti yang ditanyakan saya." Sehingga dengan itu, namanya gesekan itu kan pasti akan menimbulkan panas ya. Nah, panas ini bisa menjadi sebab dia berubah, semoga bisa juga menjadi sebab dia semakin gak terima kemudian dia emosi dan marah. Ya, masalah diterima ataukah tidak kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan tanggung jawab kita. Dan kepentingan kita adalah yang penting saya sudah menyampaikan. Wallahu alam. Selanjutnya terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya untuk Ibu Firly dari London, Bu. Ibu Ibu Firly dari London? Ya. Ya. Jauh, ya. ya. ya, Bu ya. Sehat selalu. Alhamdulillah dan kasiran atnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, kebetulan Ana mengikuti kelas online yang saat ini membahas mengenai sholat sifat nabi dan merujuk kepada buku Syahal abani Alhamdulillah. Nah, ada beberapa hal yang ingin ana anak tanyakan Ustadz sebenarnya mengenai Uh, Hasanah itu adalah uh, fikih itu ada atau tidak begitu, karena uh, ustadznya yang menjelaskan itu uh, pada saat menjelaskan mengenai doa istiftah yang di sana ada 12 macam, dan di antara doa istiftah itu adalah doa yang nabi tidak ajarkan, tapi di, di, dilakukan oleh para sahabat, namun nabi membiarkan artinya nabi membenarkan sehingga itu boleh dikerjakan dan termasuk sunnah atau pilihan dari 12 doa istitah yang ada. Nah, lalu beliau memberikan pencerahan terkait dengan 12 bacaan doa istitah ini sebagai sebuah bid'ah hasanah. Ya. Nah, saya uh, agak Uh, kurang paham karena beberapa ulama uh, sunnah menjelaskan uh, definisi, definisi mengenai Biblia Hasanah ini dalam hal yang berbeda. begitu Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan secara ustadz yang uh, ini beliau menjelaskan itu tergolong uh, Biblia Hasanah jadi boleh dikerjakan. Mungkin dikerjakannya memang boleh tapi mendasarkan pada uh, sebuah Uh, dalil bahwa ini adalah fitnah karena saya, saya kurang tahu, mohon pencerahannya. Uh, lalu yang kedua, beliau juga menjelaskan pada pada saat membahas surat Al-Fatihah, uh, di ayat yang terakhir bahwa uh, Allah itu melaknat dua golongan yaitu yang satu yang sombong, yaitu uh, Yahudi dan Nasrani, uh, Nasarok. Uh, beliau mengeluarkan statement bahwa kita ikuti yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Padahal di hari yang tidak jauh daripada saat beliau menyampaikan tausiah itu, uh, ustadz yang lain menjelaskan bahwa itu adalah uh, kalimat yang syubhat yang seharusnya tidak boleh begitu. Nah, kadang-kadang hal ini kami temui sebagai jamaah begitu pada saat dua atau beberapa ustadz yang sama-sama sudah sunnah, tetapi berbeda pendapat. Kami sebaiknya mengikuti yang mana begitu ustadz. Lalu ada satu hal lagi pertanyaan mengenai akhlak saya itu telah melakukan perbuatan yang kurang baik mungkin ya saya Khilaf Jadi pada saat kemarin saya mengikuti sebuah kelas uh, online kebetulan karena nama saya Firly sebelum acara dimulai jadi adminnya bertanya pada saya ini ya Firly laki-laki atau perempuan ya sebab uh, apa namanya di sini ada ada pejabat yang namanya Firly terus saya respon langsung gitu oh itu beda ahlak Ustaz, admin saya bilang begitu, karena yang saya pahami yang itu, itu sebagai pemimpin melakukan pembiaran kepada hal yang tidak ma'ruf gitu. Jadi saya sangat spontan pada saat itu. Saya tidak tahu dan kebetulan didengar oleh ustadznya. Nah, saya itu ingin meluruskan perkara ini sekiranya saya sudah berbuat hal yang kurang baik, saya ingin mohon maaf, saya kilaf dengan ucapan saya tapi saya kan itu tidak bisa menyampaikan itu secara langsung ya Ustaz. Dan mungkin saya juga berbuat salah kepada beliau yang namanya sama dengan saya. Ini saya memperbaikinya bagaimana gitu. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik kita bahas yang pertama ya tentang makna bid'ah hasanah. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah posisi sahabat yang melakukan sebuah amal, kemudian dia mendapatkan izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu itu dijadikan sebagai dalil bid'ah hasanah. Dan pendalilan ini tidak benar. Saya tulis di sini, sahabat melakukan amal yang tidak pernah diajarkan, yang tidak pernah diajarkan. Ya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju. Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju. Sudah? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju, maka statusnya jadi apa ini? Statusnya jadi sunnah takririyah. Statusnya jadi sunnah takririyah. Dan salah satu di antara bentuk sunnah adalah sunnah takririyah. Karena sunnah itu ada empat. Ada sunnah fi'liyah. Ada sunnah kauliyah. Ada sunnah takririyah. Dan ada sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi SAW. Sunnah kaulia adalah sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah taqririyah adalah persetujuan beliau terhadap praktek yang dilakukan oleh sahabat. Beliau tidak mengingkari. Oh barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam malu, Pak. Sifat itu tidak ada pada diri beliau. Barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak enak. Sifat itu tidak ada pada diri beliau. Itu orang Jogja. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya yang karakter kayak gitu. Enggak berani menyampaikan di depan. Nabi SAW nggak punya karakter kayak gitu. Ya. Makanya pembiaran yang dilakukan oleh masyarakat sekarang di daerah tertentu, misalnya di Jogja, itu bukan dalil dia setuju. Seorang dai Jogja misalnya melihat ada orang berbuat kemungkaran di depannya dan beliau diam saja. Oh berarti ustadznya membolehkan? Belum tentu. Ya. Belangkon orang Jogja bendol guri. Paham maksudnya? Bisa jadi dia nggak berani bicara di depan, tapi di belakang dia ngasih tahu sama saudaranya. Tolong itu diingatkan, nggak benar kayak gitu. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW standarnya tidak, tidak demikian. Ada pelanggaran di depan beliau langsung diingatkan, karena beliau tidak pernah membiarkan pelanggaran itu bertahan di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah takririyah ini penting. Apa yang didiamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi tali. Tapi kalau yang didiamkan oleh da'i masa sekarang bukan dalil. Baik. Yang keempat adalah sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Sunnah tarkiyah adalah sesuatu yang sengaja ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal faktor pendorong untuk melaksanakan amal itu ada. Baik, kita tidak sedang membicarakan ini dengan detail, namun saya fokus di sini ya. Sesuatu yang disetujui oleh Nabi SAW disebut sebagai sunnah takririyah. Dan kalau sudah jadi sunnah takririyah, maka itu menjadi ajaran Islam. Ada sahabat yang membaca doa iftitah yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Lalu beliau menyetujuinya. Beliau bahkan tanya, siapa yang tadi membaca doa ini? Ya, saya ya Rasulullah, Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku melihat ada sekian malaikat yang berebut untuk mengambil doa itu dan mengantarkannya kepada Allah. Seperti kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Demikian pula, dulu pernah ada imam yang beliau itu selalu mengawali bacaan sholatnya dengan kul ahad. Setelah al-fatihah, baca kul ahad, lalu surat yang lain. Selalu seperti itu sampai sahabat melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu Kemudian Nabi sallallahu alaihi minta kepada sahabat, "Saluhu lima yafa'alu Tanya kepadanya kenapa dia lakukan seperti itu. Kemudian sang imam ini mengatakan, "Fa innaha rahman wa ana uhibbuha ya Rasulullah. Kul wallahu ahad, surat al-ikhlas itu berisi sifat-sifat ar-rahman dan aku senang dengan surat ini." Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, ilaiha yahdika ilal jannah. Kamu senang membaca surat al-ikhlas, bisa mengantarkanmu menuju surga. Dan itu jadi salah satu apa keutamaan surat al-ikhlas. Berarti apa di situ? Nabi SAW setuju. Dan kalau beliau setuju, maka jadilah apa? Sunnah takririyah. Pertanyaannya, apakah semua praktek sahabat, perbuatan sahabat, disetujui oleh Nabi SAW? Jawabannya tidak. Apakah semua praktek sahabat disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya tidak. Contohnya apa, Pak? Yang tidak. Contoh satu, hadis al barra bin Azib, radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada al barra bin Azib doa yang dibaca sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika anzalta lalu di situ kalimatnya begini ya yang diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam amantu kita kitabika di anzalta wa bi wa binabiyyika alladhi arsalta wa binabiyyika alladhi arsalta oleh al-barra bin azib diganti amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika wa bi alladhi arsalta Aku beriman kepada Nabi yang telah Engkau utus diganti oleh Al-Barok. Aku beriman kepada Rasul yang telah Engkau utus disalahkan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh. Kul, kama tu. Baca sebagaimana yang tadi aku baca. Wa arsalta. Sudah. Berarti praktek di sini disetujui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Tidak. Al-Barok tidak boleh mengucapkan kalimat ini. Padahal beliau cuma ganti kata Nabi dengan kata Rasul. Tapi dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tidak semua praktek sahabat disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Contoh yang lain apa Pak? Contoh yang lain. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah ngimami salat Isya. Yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah. Nabi SAW nggak pernah ngajarin kayak gitu. Imam Salat Isya surat Al-Baqarah. Kalau Qiyamul Lail ya, yang sifatnya tidak wajib, beliau kadang membaca surat Al-Baqarah, tapi kan tidak wajib. Mu'ad membaca surat Al-Baqarah, ngimami salat Isya di musola kampungnya. Ditegur sama Nabi SAW. Afatanun anta ya Mu'ad Kamu mau bikin ribut wahai Mu'ad Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dulu ada orang yang dia membaca solawat di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu Dalam solawat yang dia baca dia mengucapkan Allahumma salli uh, Allahumma salli wasallim ala nabiyina Muhammad atau kalimatnya gimana? Uh, Allahumma salli wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ditambahi dengan hamdalah. Oh, nah saya ingat ya. Yeah. Orang ini bersin. Orang ini bersin. Selesai bersin, dia mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada orang bersin, kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ditegur oleh Ibnu Umar. Naam, assalatu wassalam ala Rasulillah. Betul, salat dan salam itu memang untuk Rasulullah. Walakin tapi bukan di sini tempatnya. Nabi SAW alaihi pernah ngajarin salawat setelah bersin, tapi cukup membaca alhamdulillah. Itu contoh tidak semua praktek itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak disetujui berarti dia tidak menjadi apa? Sunnah takririyah. Dulu ada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu beliau itu puasa tiap hari. Dilarang oleh Nabi SAW. La som aliman som dar. Gak ada nilai puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Lalu diarahkan oleh Nabi SAW untuk puasa sehari puasa sehari tidak. Puasa Dawud dan itu puasa yang terbaik. Nah, kemudian berkaitan dengan ini jadi lebih panjang waktunya ya. mohon maaf mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ada pembahasan tentang masalah istilah bid'ah. Memang tidak kita pungkiri kalimat bid'ah hasanah itu disampaikan oleh sebagian ulama sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau mengatakan al bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua Yang pertama adalah bid'ah hasanah dan yang kedua bid'ah sayyi'ah. Tapi kata beliau rahimahullah, Ketika mendefinisikan bid'ah hasanah beliau mengatakan Coba kita kutipkan Kita angkat perkataan asyafi as ya Beliau pernah mengatakan Al-bid'atu bid'atan Bid'at itu ada dua mahmuda wa madmumah. Nah, di sini ketemu ya. Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, perkataan Imam Asy-Syafi'i. Nanti kita lihat apa definisi bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al bid bit bid itu ada dua Mahmudah wa madmuma bit yang terpuji dan yang tercela lalu apa kata beliau fama wa sunnah mahmud Bit yang sesuai sunnah itu bit yang mahmud coba bit yang sesuai sunnah gimana pak bayangannya bid yang sesuai sunnah wa ma khalafaha Sedangkan bid'ah yang menyalahi sunnah itulah bid'ah yang tercela. Sudah, terus, apa yang dimaksud dari perkataan Imam Syafi'i? Itu yang dimaksud dari perkataan Imam Syafi'i: bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa, yang artinya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru sesuatu yang baru di sekitar kita ini ada yang terpuji, ada yang tercela. Sesuatu yang baru yang terpuji itu yang sesuai sunnah. Apa yang terpuji yang sesuai sunnah? Contohnya kodifikasi hadis. Kemudian kodifikasi ilmu. Dulu kan tidak ada. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang kayak gini. Hadis tidak tertulis. Tapi dihafal oleh sahabat. Kalau dibiarkan dalam posisi dihafal terus, saya yakin banyak yang hilang jika dibiarkan masyarakat sekarang menghafal. Ung kita Quran aja nggak hafal. Padahal dulu standar Muslim itu Muslim hafal Quran dulu ya. Dulu standar Muslim itu Muslim hafal Quran. Zaman Sahabat, Tabiin, Tabi Tabiin. Sehingga menjumpai orang yang menghafal Quran di zaman mereka itu banyak pak, banyak sekali. Di zaman kita seperti ini jarang. Sehingga, dengan adanya kodifikasi, maka umat Islam generasi setelahnya tetap bisa memiliki hadis itu, meskipun dia nggak hafal. Nah, ini yang dimaksud bid'ah dalam arti terpuji. Kemudian, ada bid'ah yang tercela, yaitu amalan bid'ah, amalan yang tidak sesuai syariat, tidak sesuai sunnah, dibuat-buat sendiri oleh masyarakat. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jika yang dimaksud bid'ah di situ adalah uh, permasalahan di mana orang bisa belajar dengan lebih baik, ya, majelis ilmu tertata dengan rapi, itulah yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i bid'ah yang terpuji. Wallahu ala alam. Kemudian untuk bagian terakhir, ya kita hanya bisa menyarankan jika memang beliau seorang muslim Saya tidak tahu ya beliau ini muslim atau tidak Anda bisa berdoa kepada Allah Semoga Allah Ta'ala mengampuni beliau Sebagai kafaroh Barangkali kemarin sempat nyeletuk yang kurang baik ya tayyib mungkin itu yang bisa kita sampaikan Mohon maaf barangkali ada beberapa pertanyaan yang lain Yang belum sempat kita singgung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa akhiru da'wan anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya berakhir acara kajian siang kita pada pagi pada siang hari ini. Mohon maaf jika banyak pertanyaan yang belum tersampaikan begitu juga baik secara lisan maupun tulisan. Uh, saya akan menyampaikan jika ada yang menginginkan buku tafsir salat.